alam sejahtera Malaysia. Okey, tadi ada video saya saya post uh, tentang uh, Najib Razak punya peluang untuk diampuni hampir musnah. Kali ini, tuan-tuan dan puan-puan saya ingin kongsikan satu cara. Rupa-rupanya ada cara untuk Najib Razak dapat uh, memohon pengampunan serta merta, uh, bukan serta merta dengan segera, dengan cepat supaya uh, ahli lembaga pengampunan dapat bersidang dengan cepat. Oke, okay. jadi tuan, -tuan dan komponen sebelum itu. Saya pun hairan juga, saya pun hairan juga, kenapa Najib Razak belum pun sampai sebulan, belum pun sampai sebulan masuk di penjara, didapati oleh sembilan hakim, sembilan hakim, ha? sembilan hakim bukan satu hakim, bukan dua hakim, bukan tiga hakim, sembilan hakim, sembilan hakim mendapati bahwa Najib Razak bersalah dan didapati bahwa Najib Razak memang betul-betul pertama dia pecah amanah, kedua ada ada unsur-unsur yang tak baiklah ah, dalam SRC International. Oke, okay. so macam mana cara dia tuan-tuan dan puan, puan Cara dia amat mudah. Yaitu uh, saya dapat ini maklumat daripada sahbudin.com.net punya tulisan. Jika Najib mahu cepat, supaya dia punya uh, permohonan itu dapat dirangkum sekali yaitu SRC International 21 MDB satu uh, perbendaraan dan satu lagi satu lagi uh, apa tuh satu lagi uh, SRC lagi yaitu uh, 27 juta empat lagi yaitu dengan cara jika mahu cepat Najib mesti mengaku bersalah wow Najib mesti mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai itu, dan kemudian setelah semua hukuman dirangkum, serta ketika itu, ah, serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun, ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepadanya. Tetapi, ah, inilah. Sanggupkah Datu Sri Najib Tun buang ego dia? Buang dia punya kayangan. Woo. Buang kayangan Najib Razak, sanggupkah dia untuk tidak merasa malu dan mengakui dosanya? Wah, dosa pula. Bukan dosa. Ya dosalah kalau memang kalau memang benda tu dosa dosalah. Kesalahannya mengaku beranikan Najib Razak mengaku bersalah. Ke atas empat-empat pertuduhan ini uh, Jadi Sediakan Najib mengaku bersalah Untuk semua itu Dengan sendiri Bermakna beliau mengakui Keseluruhan penglibatannya dalam Skandal 1MDB Do or No <tid> Do or die. Itu saja Kalau mau cepat uh, Ada peluang untuk cepat Terpaksa buat pengakuan lah Bersalah Tapi seingat saya Najib Razak tidak akan pernah mengaku salah, malah di dalam ucapan terakhirnya sebelum dia diangkut oleh uh, kereta masuk penjara, dia sempat juga membuat ucapan yang memang uh, sungguh luar biasa. Uh, dia 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 apa? Sedih dengan sedih dia mengaku bahwa macam-macam lah dia mengaku. Kamu boleh tengok balik di video-video yang sebelumnya. Oke, okay, jadi Mampukah Najib Razak untuk berdepan dengan kemaluan dia, <tum mengemasi> untuk malu yang besar mengaku bersalah, ataupun dia sanggup untuk tidak mengaku bersalah, bertahun-tahun berlawan-lawan di mahkamah, bertahun-tahun cuba men menyenangkan bahwa dia tidak bersalah, kemudian salah. Katakanlah empat ini, setiap satunya mengambil masa, singkatlah, singkat kira, satu tahunlah. Jadi empat tahun, empat tahunlah, empat tahun. Kalau empat tahun, maksudnya Najib Razak perlu berada di penjara sekurang-kurangnya empat tahun. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya, nampaknya semakin suram, semakin gelap, semakin hancur harapan penyokong-penyokong Najib Razak. untuk melihat Najib Razak keluar daripada penjara diampuni oleh Sri, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung bersama dengan ahli lembaga pengarah eh pengarah ahli lembaga pengampunan maafkan saya nampaknya semakin sukar tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian oke okay, tuan-tuan dan puan dan ada satu lagi tuan-tuan dan puan yang juga uh, fakta yang boleh diguna pakai untuk melihat sama ada Najib Razak akan dapat pengampunan segera atau tidak. Di mana bekas peguam negara, bekas peguam negara ini bukan yang jual kopi di tepi jalan itu bukan. Eh? Ini bekas peguam negara. Sekali lagi diulang, bekas peguam negara. Maksudnya dia ini memang tak undang-undang. Dia kata, Uh, memetik kenyataan bekas peguam negara yaitu Abu Talib Othman. Nama dia Abu Talib Othman. Nah, ini bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat cerita. Pengampunan biasanya hanya diberikan setelah pesalah menjalani dua 3 daripada hukuman yang telah disabitkan. Ini bermakna dalam kes Najib, tidak mungkin pengampunan diberikan dalam waktu yang terdekat ini. Kerana beliau belum pun sampai sebulan menjalani hukuman Kalau 2 per 3 daripada hukuman itu 2 per 3 maksudnya kalau 12 tahun Dia perlu berada di penjara sekurang-kurangnya 8 tahun Sekurang-kurangnya 8 tahun, tuan-tuan dan perempuan Dua kalilah dia jadi uh, pengundi dia, tak, Tapi tidak boleh mengundi lah <laughs> Minta maaf Hak dia untuk mengundi tidak boleh sudah, minta maaf. Jadi dua kali dia jadi penuntun, setia pendengar keputusan BN kalah lagi. Ah kalau BN kalah lah. Dua kali dia dengar keputusan AMNO kalah lagi. Kalau kalah lagi lah. Dan mau tidak mau dia akan rasa bersalah lah dia kena rasa bersalah karena kemungkinan besar kekalahan Amnu dan BN mungkin juga berpunca daripada dia. Nah, tonton dan perempuan yang dihormati sekalian, apapun kita kena pikir yang baik-baik, berdoalah yang baik-baik untuk Najib Razak terutamanya supaya dia sihat. Kita tahu sekarang dia berada di hospital karena ada sakit dia. Uh, pingsan-pingsan, sakit perut dan distrik Nah, dia pandai pengsan-pengsan tuh kalau terlampau tertekan. Jadi jangan bagi dia tekanan, nanti dia pingsan keluar lagi ke hospital. Nanti dia pingsan keluar lagi ke hospital. Nanti susah pula pegawai-pegawai penjara. <laughs> Janganlah susahkan pegawai-pegawai penjara. Oke, okay? Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. mampukah Najib Razak mengakui segala kesalahannya? Beranikah dia mengakui segala kesalahannya? Kita nantikan drama demi drama daripada Najib Razak. Seterusnya kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia.